Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar yang teman-teman semua yang di seluruh dunia ini yang siapa nonton channel saya Adnan Aljawi. Hari ini saya mau bikin vlog yang pertama di tahun 2021 guys. Ya. Dan semua vlog saya insyaallah belum saya mulai vlog, saya mau ajarin yang teman-teman yang siapa nonton saya bahasa Arab 5 kalimat atau 3 kalimat. Semua vlog insyaallah bisa siapa nonton bisa belajar bahasa Arab insyaallah. Saya doakan insyaallah siapa nonton video ini murah rezeki datang umrah dan haji insyaallah tahun ini lepas hilang corona COVID-19 insyaallah guys. Ya. Saya sekarang di Mina guys. Di Mina ini. Guys, saya jadi siapa nonton ini minta tolong share di teman-teman semua. Jadi bisa saya sukses insyaallah channel saya ini dan cepat 100,000 kan insyaallah. Mulai 2021 insyaallah. Saya sudah mulai YouTube sudah di lama guys. Sudah lama saya mulai YouTube tapi belum 2 minggu ini saya terus jadi selalu kuat insyaallah. Yang balik lagi YouTube. Ini saya terima kasih banyak atas. Halo bro. Hey bro, masyaallah. Bikin vlog. Adnan Aljawi ya. Iya. Itu guys. Mas Awi dan Kaila sudah datang guys. Ya. Saya juga jadi alhamdulillah sukses yang 2 minggu ini sudah dapat subscribe banyak guys. Dari siapa? Dari brother Alman Mulyana dan brother Mas Awi. Ya, Dakan Erlang. Alhamdulillah saya jadi sukses 2 minggu ini. Sudah berapa ribu datang insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, okay. Gimana kabar? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya terima kasih banyak support semua teman yang nonton video ini yang sangat saya dan sudah buat bikin subscribe. Saya terima kasih juga. Jadi sebab saya sukses ini. Alhamdulillah. Insyaallah tabarakallah. Gimana kabar kan? Kabar sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah ini pertendaan Mina semua ini. Iya. Jamaah haji pasti kangen dengan tempat ini. Iya, tahun ini guys kosong guys. Ada di YouTube saya kemarin belum haji saya sudah bikin vlog di sini. Kosong. Oh, yang kemarin. Iya. Itu enggak boleh ada orang yang video itu. Kok iya. Bisa buatan ini. Keren, keren. Kalau kita enggak bisa bikin itu video tapi saya bikin di sini nanti ditangkap saya nih. Gak apa-apa insyaallah saya ada insyaallah. Terima kasih. Ini Masjid Al-Khif kan. Ah mantap guys. Masyaallah tabarakallah. Wallah keren, wallah keren, keren, keren. Iya betul. Meraja di atas ini guys. Hey guys, sekarang belum kita mau ke Muzdalifah. Saya mau ajarin teman-teman semua ya. Hari ini di vlog ini saya mau belajar ajar teman semua kita yang nonton ini 3 kalimat bahasa Arab guys. Yang pertama, nombor 1, kaifa haluk. Kaifa haluk itu apa ya? Apa kabar? Bahasa kita. Kalau sabahul khair itu selamat pagi. Yang ketiga, masa'ul khair itu selamat siang atau selamat sore. Iya, sudah belajar ya? 3 kalimat hari ini dari vlog ini insyaallah. Kaifa haluk, sabahul khair, masa'ul khair. Sabahul khair, kaifa haluk, sabahul khair, masa'ul khair. Oke guys, sudah belajar insyaallah 3 kalimat. Vlog lain insyaallah saya tambah 5 guys. Kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Yapa guys. Sudah sampai sekarang di Muzdalifah. Sudah salat alhamdulillah. Sekarang yang teman-teman yang grup ini sepeda mau mulai insyaallah putar di Muzdalifah ini. Sekitar 16 kilo insyaallah. Sebab hari ini kita buat makan sate di sini guys. Sebab itu dari kalau kira 1 minggu 3 kali 4 kali kita putar dari
Muzdalifah ini atau dari Mina sampai ke Arafah Jabal Rahmah, putar balik lagi di sini. Sekitar semua dekat 40 kilo. Ya, tiap-tiap minggu dua kali, tiga kali, alhamdulillah. Kita guys di sini orang Mekah guys, kita enggak ada tempat wisata untuk jalan-jalan waktu cuti sekolah, mau duduk di mana. Kita di sini kayak gini guys. Di Muzdalifah, di Mina, di Arafah kita putar di jalan di sana. Kayak gini. Lihat. Kita orang Mekah gini ya. Jadi waktu enggak ada kerja, istirahat, kita istirahat gini. Ya. Ya. Ini mungkin lepas salat Isya sudah ramai orang sini. Tapi Muzdalifah dia besar kan. Ada orang sini, ada family ada situ, keluarga di situ, keluarga di sana kayak gitu. Kalau pergi di Arafah pasti ada juga. Ya. Ini motor saya, alhamdulillah. Di sini kalau ada wisata kayak Indonesia lagi bagus. Betul Mas Awi? Ini mau acara apa ini? Mau ngomong ini. Hari ini jadi acara olahraga. Ya, belum berapa hari ada teman berapa orang sudah menang ya? Balapan sepeda? Iya, full musabaqah. Di mana itu? Di sini di kawasan Mekah Jeddah itu. Kelompok grup ya, ada iya, kelompok. Iya, grup Saudi banyak sepeda. Tapi teman sini ada berapa orang sudah dapat nomor 1, nomor 3 kayak gitu. Hari ini kita buat istirahat ini untuk makan sate dan bagi hadiah. Ini Azuma. Azuma karena beberapa hari yang lalu menang. Iya. Balapan. Masya Allah. Mas Gawi, gimana? Orang Mekah gimana? Mekah memang tidak ada tempat seperti di Indonesia untuk olahraga sepeda seperti ini. Jadi ini tapi ada tempat yang memang bisa dimanfaatkan. Ini tempat ini biasanya ketika musim haji dipenuhi oleh jamaah haji. Jamaah haji untuk pelaksanaan Mabit di Muzdalifah. Tapi ketika di luar musim haji ini kosong sehingga bisa dimanfaatkan untuk olahraga sepeda. Yeah. Saya nanti akan ikut loh. Ikut tapi naik sepeda ini, guys. Oke. Okay. Olahraga naik sepeda ini. Dan nanti ada acara apa ini, Bro? Halo, Evan. Barak lagi. Halo, kamu halik. Ini sepupu saya. Sepupu. Iya, sepupu saya. Ini sepupunya Bro Adnan. Atlet ya, atlet. Nama dia Yazan. Yazan. Ini emang udah satu komunitas ya, satu tim. Bajunya juga sama ya. Iya, sama satu tim nih. Darajal Multaka nama dia itu. Nih. Darajal Multaka. Darajal Multaka. My logo. My logo. Ya. Ini enggak paham bahasa. Iya. Halo brother. Ini umurnya masih muda tapi dia badannya tinggi. Jadi komunitas sepeda ini terdiri dari orang Saudi, orang Thailand, Malaysia, Indonesia campur sini. Ada orang Mesir tadi yang imam orang kita Mesir, tadi. Terus orang Indonesia saya, Kang Mas Ali, Kang Irlan dan Kang Alma. Enggak, Indonesia ada. Ada orang Banjar, ada orang Bugis ada juga di sini. Bisa bahasa Indonesia? Bisa, ada bisa paham dikit-dikit juga. Nanti kita cari dia ada. Paham sikit-sikit ya? Paham ya insyaallah semua. Tapi grup ini sudah alhamdulillah di Mekah sudah famous ya. Sudah famous, ya sudah terkenal alhamdulillah. Grup Mekah itu yang grup ini masyaallah. Terkenal ya. Berarti sering ke Jeddah atau kemana? Iya, sering ke Jeddah, kemana-mana putar-putar itu. Tapi saya lihat kalau sepeda ini, Bro. Kalau di jalan raya besar itu berbahaya itu. Iya, berbahaya. Sudah harus tempat-tempat yang khusus seperti ini. Ini ya. Nanti sampai ke Arafah atau sampai ke mana? Kita sudah bilang satu minggu, dua kali, tiga kali. Dari sini putar ke Arafah. Pulang lagi. Jadi sekitar semua ini kalau... Berapa kilo? Dekat 10. 40 kilo. Gitu. 40. Kita putar-putar semua. Keren. Ya guys, ini paman saya, adik bapak saya. Masya Allah, tabarakallah. Dia punya sepeda harga 7.000 rial lebih. Kan berapa? Sebalas lah, 7.000 rial. Masya Allah, sekitar 30 juta. Masya Allah. Tapi ada lagi yang mahal juga. Halo Bro Adnan. Ya, ini punya saya. Oh ini punya ini, Masya Allah. Harga berapa itu?
3.000 lebih itu. Yang mana 3.000? Ya punya saya. Ya Allah, ini kok sepeda enteng-enteng lah. Sebekan. Ini karbon ini, bukan dari besi. Pakai tangan kiri bisa keangkat nggak ini? Bisa lah. Tuh. Oh iya. Enteng. Enteng banget ini. Yang ini harga 3.600. Ya ini paman saya, yang kepala grup ini, grup sepeda Mekah. Mekah itu ternyata bisa bahasa Melayu ternyata. Rutenya udah digambar ya. Apa itu? Rutenya, rute. 65 kilo guys, jauh. Ini iya. Ini di Arpa, Rahmah. Oh, balik lagi. Dua kali. Minna sakam. Di waktu dia kira? Iya. Ada belum maghrib. Kali itu balik sini semayang maghrib. Jadi goesnya itu biasanya sebelum maghrib. Nanti saya hari ini enggak main juga sepeda, tapi pakai aja ini sebab untuk grup sepeda ini. Tapi saya mau nyumpir motor, saya mau ambil gambar-gambar dan video insyaallah. Dan rumah Mariana. Kayak gini baju kan. Ya sekarang nih insyaallah mau mulai dari sini ke Arafah insyaallah. Ini bahasa Arab ya guys. 1, 2, 3, 4. Ini brother Kapten Khalid ini. Ini dia social media di Facebook terus guys, masya Allah tabarakallah. Ya, sudah mulai. Salam untuk saudara-saudara di Malaysia. Raja Muntaka. Raja Muntaka. Ya, itu sepeda ya. Iya, sepeda Muntaka. Alhamdulillah. Kita sampai sekarang. Keren, masya Allah, tabarakallah. So masir ada sana. Masya Allah, tabarakallah. Ini grup, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat. Masya Allah. Kayak polisi guys dia, masya Allah. Mantap bro. Ayo putar Mekah terus. Gimana berat ya? Ternyata berat ya. Iya. Hey guys, kita salat Isya dulu. Pas itu kita makan insyaallah. iPhone itu harus pakai lampu ya, beda sama ini tuh dia iPhone. Bisa juga enggak pakai lampu bisa. Sama guys ini kunafa ya.
Ini teman saya ada punya di Jakarta. Kita Madin akan mengirim ini kamu. Masya Allah, tempat bagus itu ya, Pak. Kamu ini ya manis. Cuman harus pakai sendok. Udah menulis belum ini ya? Belum kita minta ini sirah dulu. Manis, udah benar-benar. Iya pakai sirah. Tawa lagi dari belum. Dari subscriber sudah. Ini belum sirah lagi. Sekarang kita bikin kayak gini. Oh, bismillah. Gelil, gelil, ya. Ya salam. Hai pagi, langsung ketir. Langsung ketir, ambil. Duh, sini guys, bismillah. Udah stop. Gak manis guys, gak manis. Itu kayak madu ya? Madu iya, atau apa itu bro? Bukan, bukan, gula. Oh, gula biasa. Sama minyak. Tuh guys, lihat ya, iPhone harus pakai lampu. Ya sekarang Masya Allah, tabarakallah, mau makan manis-manis ya. Bro gimana manis ini? Masya Allah luar biasa. Thank you very much. Masya Allah luar biasa. Bos busa. Mas bisa. Ya. Bawahnya mantap ini kan. Oh, dos sekarang mau mulai. Paman saya mulai. Insya Allah ini hadiah yang teman-teman. Ini dapatmu 1, 2, 3. Baik. Al-Shabab. Alhamdulillah ini mantap khair. Guys, ini yang bikin grup sepeda ini paman saya ini Ustaz Fauzi, Ustaz Osman, Ustaz Ramzi. Ini dia bikin grup ini. Bagi-bagi piala ini. Piala, piala itu pahala. Pahala. Pahala bagi piala, piala. طبعا باختصار شديد يا جماعه الخير الى اسس الفريق ما شاء الله تبارك الله يزام خير الاستاذ وزميرة الاستاذ رمزي ميرا والعم عثمان وهنا عمي هذا فريق طبعا كانوا ما شاء الله تبارك الله مشاركين معنا يعني هذا تكريم بسيط او اهداء بسيط كانوا مشاركين معنا في المشاركين معنا في 27 طبعا ما شاء الله تبارك الله يوصل الرياض ان شاء الله يوصل المدينه هو ما شاء الله تبارك الله اجتمع الحلوين اجتمع الحلوين حبايب يا جايز ما شاء الله ساعتين ini mau makan sate ayam, sate dijahit, sate daging. Insya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolak ak lah bahu ni. Tolak ak lah. Sate kamu ni? Hah? Iya. Yeah. Masya Allah, tabarakallah. Hati nasi ketumpah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, silakan guys, silakan. Ini bikin teh. Hey Allah Allah Barak Saibin Allah Isad Allah Menawar Menawar Habib Habib Aldek Yo sudah makan ini guys. Nasi, sate ayam, sate daging, kuah ini. Harus banyak guys. Ya guys, ini sate ayam, sate daging. Enak guys. Gimana Mas Awi? Mantap. Mantap, enak gak? Mantap. Kailan? Thank you very much. Ya. Masya Allah, man. Enak gak? Wah. Oh, muka itu sudah pasti enak. Gimana? Taimal lah. Masya Allah, tabarakallah. Hai Aiman.
Enak guys, masya Allah. Ini punya orang Thailand bikin sate ini. Salah saya. Derajat Multaqo. Sembo. Derajat Multaqo. Sembo. Derajat Multaqo. Allah. Halwin. Halwin. Iya guys, sudah sekarang kita terima kasih banyak teman-teman semua ini yang siapa nonton video ini. Jangan lupa subscribe atas channel saya Adnan Jauh di social media semua. Nah, terima kasih share ya teman-teman lainnya. Hari ini saya dengan Kang Erlan Alman Mulyana, YouTuber adik saya ini. Iya, coba sudah Aiman Aljawi. Mana Mas Awi, di mana Allah? Mas Awi kabur. Sate. Dia sate lagi. Iya, Mas Awi di sana guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.